Sampurasun Parawargi. Wakil Bupati Garut Dr. Helmi Budiman membuka secara resmi Pekan Olahraga dalam rangka Hari Jadi Garut ke-210 yang digelar oleh Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Garut di Sarana Olahraga RAA Adiwijaya Jalan Proklamasi, Kecamatan Torgong Kidul, Kabupaten Garut pada hari Senin 20 Februari 2023. Kegiatan Pekan Olahraga dalam rangka Hari Jadi Garut ke-210 ini digelar di SOR RAA Adiwijaya dan diikuti oleh cabur voli, atletik, karate, taekwondo, renang, catur, dan senam massal. Dalam kesempatan ini, Wabub Garut menyampaikan bahwa saat ini Kabupaten Garut memiliki dua sarana olahraga yang bertaraf internasional, yaitu sarana olahraga atletik yang berlokasi di SOR Adiwijaya dan sarana akuatik Talaga Bodas Garut. Lapangan akuatik ini adalah olahraga akuatik itu kolam renang yang tentu bertaraf internasional. Dan ini juga atletik yang luar biasa. Dan tentu ini adalah satu pilihan yang sangat efektif.